manis di bibir, merangkai kata, malah kau tuduh akulah segala penyebabnya. Siapa terlena pastinya terpana, bujuknya, rayunya, suaranya yang meminta simpati dan harapan. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Apa kabar kalian semuanya, para subreker aku yang aku sayangi dan aku cintai? Jangan cari-cari alasan ya, harus tetap stay di sini terus, karena hari ini aku akan ngereaksiin videonya Onyo duet sama Evi Mas Samba nyanyiin lagu Mencari Alasan dari EXIS. Dan lagu ini tuh EXIS banget, dari dulu sampai sekarang tetap EXIS. Dari tahun 1996 ya, karena lagu ini memang rilisnya tahun 1996. Saat itu lagu-lagu band Malaysia atau balet-balet Melayu-Melayu gitu lagi booming banget di Indonesia. Band-band Malaysia tuh lagi berjamuran pokoknya di Indonesia gitu ya, dan EXIS salah satunya. Dan sampai sekarang pun masih EXIS. Kali ini lagu ini dinyanyiin sama Onyo, sama Evi Mas Samba di acara sahurnya MOP. Tapi gak masalah lah ya, mau itu berapa bulan yang lalu kek, mau berapa tahun yang lalu kek, tetap aja kita reaksiin kalau kita belum ngereaksiin video itu. Apalagi BXB banyak banget yang minta aku buat ngereaksiin Onyo sama Evi Mas Samba ini. Langsung aja kita tontonin Onyo sama Evi Mas Samba nyanyiin lagu Mencari Alasan. Tapi buat kalian jangan cari-cari alasan ya. Jangan cari-cari alasan. Harus langsung pencet tombol subrek yang ada di bawah sini. Jangan ragu-ragu, jangan cari alasan sana, alasan sini, alasan apapun itu ya. Aku tidak terima alasan semuanya. Langsung tontonin aja Onyo sama Evi Mas Samba nyanyiin lagu Mencari Alasan ya. Oh iya, ini aku dapatnya dari itu ya, Cerita The Onsu yang posting. Asik. Ini kalau cari di channelnya MOP itu kayaknya udah nggak ada lagi deh lagu ini. Jadi aku dapatnya di Cerita The Onsu. Oh, langsung pecah suara dari awal. Dari awal langsung harmonisasi, Evi ngambil suara 2, Onyo suara 1. Lembut, enak, syahdu. Kalau aku bilang sini lebih ke syahdu ya nyanyinya Onyo sama Evi. Dan ini lihat tatapannya Onyo, matanya syahdu, tapi kayaknya ini ngelihat teks ya. Iya kan sih? Aduh. Oh. Enak banget, gila ini. Padahal kan Onyo sama Evi ini dua-duanya tuh punya power yang kenceng banget dua-duanya. Tapi di sini mereka dua-duanya nahan banget, tidak mengeluarkan powernya. Apalagi ini cuma piano doang. Kalau dari awal dari kasih power-power jadi aneh ini lagu. Tapi ini benar-benar pas banget. Berasa di ayun-ayun ya dengarnya ya. Bener kan aku bilang tadi, berasa kayak di ayun-ayunin denger lagu ini. Bener-bener yang shadunya dapat banget Onyo sama Evi. Kawin banget ternyata ya Onyo sama Evi ya. Mulai ditambah nih powernya. Oh, lembut lagi. Enak banget. Enak banget, enak banget. Bener-bener dinamikanya enak banget.
Tadi awalnya kencang-kencang, habis itu dilembutin lagi. Apalagi bagian hasratmu. The best. Di sini Evi Masamba ngambil suara 2 terus ya, dari awal sampai ref ini masih ngambil suara 2. Tapi hebatnya di sini Evi Masamba tuh benar-benar bisa mengontrol dirinya, mengontrol powernya biar suaranya Onyo itu nggak tenggelam sama suaranya dia. Jadi kan suara 2 ini cuma bayang-bayang kan dari suara 1. Tapi di sini benar Evi itu benar-benar yang kayak ngasih porsi ke Onyo, lu lebih harus lebih kencang gitu daripada yang suara duanya kayak Epi Masambanya. Siapa terlena, pastinya tak mana, wujudnya, Langsung diimprove dong sama Onyo tadi, kalian denger kan? Ada improvisasi dari Onyo. Tetap dimasuk-masukin improvisasi. Dan lagu ini memang enak banget sih buat diimprov-improv, dimain-mainin tuh memang lagu ini tuh enak banget. Mulai nih power tambah ya. Aku nggak nyangka kalau Onyo sama Evi itu bisa sekelop ini nyanyinya. Benar-benar bisa kayak saling ngisi, saling menghargai, saling apa ya, tahu porsi masing-masing. Ini yang aku salut sih di sini sih. Langsung lembut di situ, cara hidupmu. Kok gue suara 2 sih? Di situ lembut banget, benar-benar yang dimainin kayak legato-legatonya tuh dimainin semuanya. Lagu ini tuh jadi apa ya? Jadi dengernya tuh jadi endol banget. Jadi kayak lebih menikmati dibikin seperti ini dengan temponya agak santai gini, benar-benar aku enjoy loh, benar-benar menikmati banget ini semua nyanyian Onyo sama Evi. Enak ternyata di aransemen kayak gini ya. Gue lagi benar-benar menikmati banget. Pas Evi bilang, terus Onyo, Onyo kan gitu ya. Aku lagi, gila ini. Enak banget ini. Tiba-tiba dan langsung koplo. Buyar semuanya. Oh. Mukanya Onyo sama Evi juga beda ya. Asik. Ada yang berdosa biar enggak sama sama yang pertama. Dan lihat mukanya Onyo sama Evi langsung berubah ya. Menikmati musik ya, memang musiknya koplo ya, nyanyinya harus ceria-ceria dong. Nggak bisa sedih-sedih nyanyinya ya. Asik! Udah mulai menggila ini, kalau udah mulai koplo-koplo ini. Ya kalau koplo-koplo gini sih kita lihat funnya aja ya, kesenangan di nyanyian itu. Dan yang pasti juga harus nadanya dipertanggungjawabkan. Ini masih aman semuanya, nggak ada masalah. Asik, goyang yo. Ini benar-benar Evi sama Onyo ini apa ya? Nyanyinya itu benar-benar bertanggung jawab banget sih. Sama nadanya, sama
porsinya mereka semuanya. Kan Evi di sini suara 2, Evi tuh bisa banget mengontrol semuanya. Onyo juga suara 1, nggak yang semena-mena gitu, mau dikenceng-kencengin terus, enggak, tetap lembutnya ada, kerasnya ada, semua tetap harus ngelihat ke Evi-nya juga. Oh, penuh cengkok di bagian situ, banyak banget cengkoknya. Ya nggak perlu aku kasih tahu lah ya, kalian dengar sendirilah cengkoknya seperti apa. Itu Onyo banyak banget cengkoknya, asli banyak banget. Asik, asik. Ini dari awal sampai selesai, bukan sampai selesai ya, sampai saat ini nih ya. Awal tadi yang aku kayak syahdu, menikmati semuanya, bergoyang santai. Kali ini tuh goyangnya tuh beda, goyangnya tuh kayak yang goyangnya happy, fun banget dengerin mereka nyanyi ini. Hey. Oh, lanjut aku jadi bingung. Ini gimana sih? Oh, Onyo ke gendang. Onyo udah berasa penyanyi dangdut ya, Nyo. Udah berasa kayak Nita Talia, Nyo. Mainin, nyamperin tukang gendang, nyamperin tukang drum biasanya. Ini aku kaget loh, tiba-tiba ini kok musiknya agak beda. Ternyata Onyo nyamperin tukang gendang, kang gendang, kang awe. Lanjut lagi ternyata ya. Aduh. Asik. Oh, parah, parah, parah. Cuma gendang doang yang ngiringin, Onyo nyanyinya enak banget. Wah, parah sih ini, benar-benar kayak bisa membaca situasi ini nyanyinya. Sumpah aku kaget loh bagian sini, bagian Onyo nyanyi cuma diiringin gendang doang. Udah benar-benar kayak penyanyi-penyanyi tarling, penyanyi-penyanyi Jawa Timuran nih Onyo nih. Bisa ya, Nyo? Gila ini, happy, fun, bener-bener di lagu ini. Kita, ya, 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 ya. Wow, ini lagu benar-benar apik banget dibikin. Yang awalnya kita benar-benar menikmati lagu ini, kesahduan lagu ini benar-benar yang gila. Aku menikmati tadi di awal dan di tengah-tengah dirubah lagi koplo dan itu langsung bikin happy, moodnya naik, semuanya naik. Dan di sini Onyo nyanyi benar-benar menghibur banget, bisa membaca situasi seperti apa. Ini makin gede Onyo ini makin ya bisa jadi entertainer sejati. Keren. Dan sepertinya stop dulu. Kita lanjut lagi apa enggak nih? Lanjut apa stop? Lanjut apa stop? Stop dulu aja ya. Kita lanjut lagi di video selanjutnya. Jadi buat kalian semuanya yang belum subrek, jangan lupa tombol subreknya buat dipencet dulu. Sama loncengnya juga jangan lupa buat dinyalain. Sama share ke semua sosial media kalian semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.